Kenapa tu? Aduh. Hei! Kepala dicangkul kena dekat kepala. Jom! Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. Oke cuy, akhirnya kita sudah sampai ke yang part ketiga cuy ya. Part terakhir dari Sepatu Renan Live 2022 episode yang kedua cuy. Dan buat korang, sebelum kita lanjut cuy ya, buat korang yang suka dengan Kampung JKK, korang bisa komentar di bawah cuy. Apakah kita mereaksi Kampung JKK itu dengan persi yang dibuat oleh Project Lawa? Kalau kita bisa buat dua part seperti yang dibuat oleh Project Lawak, saya bisa mereaksi Kampung JKK cuy. Sampai sekarang saya belum tengok gitu ya, tengok versi fullnya gitu ya, mulai dari JKK musim saat pertama, kedua, saya belum tengok cuy. Waktu masih ada Jeb dengan Saryanti gitu ya, saya belum pernah tengok fullnya cuy. Saya pengen banget mereaksi itu cuy. Saya ingin banget melihat komentar korang. Kalau memang korang setuju, saya akan buat cuy ya. Saya akan buat Kampung JKK gitu ya. Karena saya kebetulan juga kangen banget dengan lawakan dari Pak Kody cuy. Lakukan Pak Kody aja ya. Oke, sekali lagi kalau memang korang suka atau ingin melihat saya mereaksi Kampung JKK, korang bisa komentar di bawah ya, atau kasih like-nya cuy ya. Tapi dengan persi yang dibuat atau gambar yang dibuat oleh Project Lawa cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok video dari Sepatu Renan Live 2022 episode yang kedua, part yang ketiga, part terakhir cuy ya. Oke, videonya udah siap dan 3, 2, 1. Oke. Saya penasaran sih, rasa ingin tahu endingnya gimana ini. Welcome back to my channel. So, terjumpa kali ini kita selain sepatu reunion live 2022 episode 2 bahagian yang terakhir. Let's go. Oke. Maknanya kalau wakak aku pergi, dah tak ada orang yang aku sayang kat dunia ni. Mak dah pergi, ayah dah pergi, akak dah pergi. Okay. Harap aku jangan pergi dulu. Banyak benda yang nak dibetulkan. Tapi tak apalah, itu semua takdir yang tertulis. Tapi aku kena berkorban, aku kena kumpul duit. Akak aku perlukan masa untuk pembedahan dan jantung tu. Aku ni lagi ni. Dewa. Hai, dah cakap seorang-seorang. Dah kenapa kamu? Ada orang bunyi kat situ? Tak ada, cik. Apa sah cakap slow? Tak tahu kami belagak lagi. Dah sabar lah. Maruah lah apalah. Kenapa? Cik, saya nak menemui kerja lagi? Antagonis mulu ini Prahim. Maaf, cik. Tuan Norman, saya minta maaf. Datuk, saya nak kerja kat sini. Tak apa, apa pun saya boleh buat. Mandikan dia pun saya buat. Tak. Saya nak aku mayat. Udah lah, kan dia dah minta maaf. Tolong, saya terpaksa. Tak mahu, Datuk. Kamu boleh nak kerja balik? Saya nak kerja balik. Ya, jangan berlembut sangat ya dengan orang macam ni. Tapi kan dia dah minta maaf. Minta maaf masa dia susah. Besok dia dah ada duit balik, apa jadi? Mana tahu dia perlukan benda tu. Tok, time tu mungkin saya tengah emosi, Tok. Tolong saya. Tolong saya. Saya perlukan duit. Kita kena bantu dia juga. Kamu ya, dikira nak marah je sekarang. Hey. Boleh untuk apa? Boleh. Tapi sekarang ni projeknya urgent, nak cepat. Boleh ke kamu nak buat? Tak ada orang nak buat tau. Boleh, saya boleh buat. Tak apa, saya overtime ke apa kerja pun semua saya boleh buat. Tapi lepaskan saya untuk hari ni sebab saya ada benda yang mustahak, saya nak kena balik. Tengok ya, nampak? Bagi alasan lagi kan orang macam ni. Ya, macam ni lah. Kalau kau tak nak balik, aku tunggu kau. Kalau kau tak balik, kerja ni orang lain, aku panggil orang lain. Cik, kenapa aku tolong kau? Maaf kalau saya tegur, cik. Sabar. Saya kalau fizikal macam cik, saya baju tak, saya tak masuk dalam tau. Sebab nampak, cuma nampak semat di luaran je. Tapi cik punya timbang rasa tak ada. Saya mohon ni, saya jatuhkan ego saya nak kerja. Kau nak cakap badan aku jatuh kan? Tak cik, saya nak bagi tahu cik, biarlah seiring dengan perwatakan cik yang semat. Takkan tak ada timbang rasa cik. Cik semat cik. Serius. Boleh. Saya bagi kamu lepas. Ya. Tapi
Kejap ya. Kejap, yes. Datang balik. Saya datang balik. Jangan tak datang. Datang, datang, datang. Saya memang nak kerja. Terima kasih Datuk. Cik, eh, saya minta maaf Cik Norman. Saya tahu saya kurang ajar. Saya minta maaf. Tak maaf sangat. Tolong ya. Hari ni kalau Cik Norman tolong saya, mungkin lepas-lepas ni Allah tolong Cik Norman, insya-Allah. Asyik. Betul banget. Jeff di sini lebih serius ayam banget ya. Dia nak marah je. Orang macam tu yang nak berlembut sangat macam mana? Dia dah minta maaf. Minta maaf masa susah, masa sepit. Orang kalau masa susah, benda pun boleh buat. Mungkin dia perlukan sesuatu, ada benda yang dia nak buat tu. Kamu ni kena marah je. Dah benda dah jadi. Bukan jodoh kamu nak buat. Oh, bermana? Tak payah, merah kita bersyarat. Tak nak nyapa, kira nak marah je. Kak, akak, mana kak ni? Ah, kak. Terima kasih dik. Ada luang juga masa untuk kakak punya birthday. Janji saya untuk akak apa saja insya-Allah. Alhamdulillah. Inilah hadiah paling bermakna buat kakak. Adik tahu tak? Tapi itulah kak, saya sebenarnya cuma ingat tarikh, tapi tak ada apa-apa yang saya boleh bagi pada akak. Sebab akak tahu kan saya belum ada apa-apa yang boleh belikan untuk akak. Tak apa. Kakak tak perlukan semua tu. Kakak cuma nak adik je sama dengan kakak. Asyik. Tapi tak, tak kisah tu. Biasa birthday orang beli beli barang, beli hadiah. Akak okey ke? Eh, tak apa. Tak apa, tak apa. Eh, belagaknya. Betul ke? Betul, dek. Takkanlah. Nanti kan ada janji kita nak pergi dinner sama-sama. Takkanlah saya nak kecewakan akak. Birthday akak takkan sekuntum bunga pun tak boleh saya beli. Asyik. Silakan. Oh, ada surprise ke? Enterprise. Oh, Enterprise. Surprise, ya. Dia berjalan tiga ke sana. Siapa ini? Oh, ini bintang tamu jemputan juga ya? Saya daripada kedai bunga sepatu. Allah. Saya ada bunga dengan hadiah untuk Cik Juwita. Akak saya. Eh, macam kenal. Cik Juwita. Awal. Eh, muka macam Siti Nurhaliza. Ini... ini siapa ya tadi? Ah, cepat banget mau dikembalikan juga. Aduh, sayang banget ya. Betul ke? Kakak saya. Kakak. Kecil. Pakai mana? Kecil. Kenapa ni? Asal. Oh, allergic bunga. Oh, allergic. Saya dapat pesanan ni pagi tadi. Dia beli online. Siapa yang buatkan pesanan? Ni nak bagi tahu lah. Ni untung betul Cik Juwita dapat adik yang beli bunga yang paling murah sekali. Lepas tu ada rantai dalam rantai ni. Rantai boleh bagi. Adik. Ya. InsyaAllah. Boleh buka? Terima kasih. Jangan buka. Sikit ayah. Okeylah. Jangan dibuka. Saya nak cakap kakak saya. Ya. Terima kasih. Apa-apa pun saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki. Ya, yes, sama-sama. Kalau belum punya lagi tu, nombor ada kat situ. Okey. Assalamualaikum. Salam. Mungkin salam dekat. Tapi kan. Mungkin salam dekat. Kenapa? Tak sampai hatilah. Kenapa eh? Tak balik dalam tu. Patutlah tak ada. Sorry. Astaga. Saya pun nak ucapkan. Assalamualaikum. Pantasan tadi dia bilang jangan adik, buka ya. Kakak itu sebenarnya adik baru je kerja. Dah nak beli lagi hadiah untuk kakak. Kak, itu je yang boleh beli. Saya harap akak terimalah ya. Ini pun cukup istimewa adik. Kakak tak perlukan semua ni. Kak. Kakak cuma nak raikan birthday kakak yang ke-43 ni dengan adik kakak yang tersayang. Asyik. Terima kasih banyak-banyak sebab jaga kakak selama ni. Kak. Ya. Happy birthday, Kak. Saya doakan akak. Serius kak. Banget. Ya. Yeah. Jeff, serius banget. Saya doakan akak. Kenapa adik sedih? Saya... Pak Doktor. Saya lupa saya ada lagi satu surprise. Sekejap, Kak. Ada lagi. Ada lagi. Saya hampir terlupa. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Yeah. Allah selamatkan Juwita. Allah selamatkan kamu. Kayak om-om genit. Terima kasih, Doktor. Itu lagu kawan orang mati. Oh, salah. Jangan elik-elik. Akak saya masih hidup. Terima kasih, Doktor. Susah dengan kek lagi. Kak, yeah. Saya nak tengok akak puas-puas. Tapi kenapa sedih? Yang doktor tu kenapa tenung saya macam tu sekali?
Jaga diri ya, Kak. Ya. Jaga diri. Saya. Kenapa, Dek? Kenapa macam ni? Kita kan nak suka-suka ni birthday kakak. Ini sedih begini. Ya. Tak apalah, Kak. Saya pergi. Saya ada kerja. Saya tak dapat nak keluar dengan Kak. Tak pergi mana? Tengoklah saya puas-puas sebab saya tahu orang kalau tengok saya memang tak puas. Tengok, Kak. Time ada ni, Kak. Hargai betul-betul. Adik, jangan cakap merepeklah. Kan kita nak pergi makan. Tak, Kak. Doktor join kami pergi makan. Saya wakilkan doktor dengan Kak sebab saya ada urusan. Adik, sampai hati adik buat macam tu. Kan dah janji dengan kakak, kita nak makan malam. Saya ada urusan lagi penting, Kak. Akak kena ingat sampai bila-bila, Kak. Dalam dunia ni ada orang yang saya cuy backsonnya. Nama dia. Nama nama aku siapa? Johari. Nama dia Johari. Adik. Sampaikan adik. Salam. Janganlah macam tu, adik. Apa lagu dari siapa lagi ni? Okeylah, doktor pun doktor lah. Aduh, doktor. Kak. Adik. Hati-hati, doktor tu nampak macam tu, kaki cerai tu. Lebih-lebih lagi kalau dia lepas ini. Ini endingnya gimana sih? Biarlah, janji ni. Lagi. Kerja full time ini betul-betul ceritanya ya. Hei, siapa tu? Aduh. Hei, kepala dicangkul kena dekat kepala. Kepala cangkul kena di kepala. Asa jo. Hei, asa tak salah. Tak salah, kau salah tepat lah. Yo, macam mana boleh jadi macam ni? Kilat. Tahulah kilat tapi ke... Mak, tunggu orang mak. Eh, mak siapa ni? Abah. Eh, Jo, kau jangan pergi pergi Jo. Eh, dah, Jo, tak ada apalah. Eh, panggil. Mak. Mana pula budak tu lagi? Mak. Mak. Jo, jangan pergi pergi Jo. Aku tak dapat siapa-siapa ni. Man. Tolong boleh tak, Man? Eh, Jo, jangan buat aku risau, Jo. Tolong. Jo. Oh, tolong bagi tahu dekat akak aku. Aku buat ni semua untuk dia. Ha, Jo? Jantung aku ni. Aku dah bagi tahu pada doktor. Bagi pada akak aku. Hati aku bukan jantung. Okey, hatinya ternyata bukan jantung. Apa? Apa maksud kau bagi kakak? Sabar. Apa maksud kau bagi hati ni? Aku tak... Mak, tunggulah mak. Orang nak ikut mak. Mak, jap. Aku dah tak ada masa dah. Apa ni? Aku tak faham. Apa benda? Akak kau... Kalau dah sampai masa ni, seminit pun tak boleh tunggu. Kenapa? Kau kenapa ni? Kau cakap... Akak aku ada... Ada masalah jantung. Hati ke jantung? Hati dia dah tak berfungsi. Tolong bagi tahu kat dia hati ni aku dah niatkan bagi pada ni. Allah. Jo. Jo. Tak Jo. Allahu akbar. Ya Allah. Macam mana aku? Juwita. Aduh, ternyata endingnya. Doktor. Aduh. Saya datang ni sedih banget sih. Ambil jenazah adik saya, doktor. Cerita. Asyik. Berita sedih yang kita terima. Adik awak pergi buat selamanya. Tetapi setiap yang terjadi di dunia ni ada hikmahnya. Ada seorang yang suka cita untuk mendermakan hatinya kepada awak. Siapa, doktor? Allah Ya Rahman Johari. Adik saya?
Baca. Buka slow-slow. Kehadapan kakakku yang tersayang, Juwita. Kalau kakak baca surat ini, mesti pelik kenapa suara saya pula yang keluar. Kakak, maafkan saya sebab mungkin janji untuk sambut ulang tahun kakak. Sebenarnya saya kerja lebih masa untuk cari duit lebih buat pembedahan kakak. Malangnya, pada hari saya nak kumpul duit tu, yalah, kita tak mintakan kakak apa yang jadi pada kita. Kadang-kadang ketika ini dakwat saya habis, kak. Kadang-kadang kasih sayang ni memang perlukan air mata, kak. Biarlah saya yang terkorban, asalkan boleh bagi yang terbaik untuk kakak. Kakak, ingat sampai bila-bila ya, kak? Cina lagi. Ambillah hati saya. Denyut hati saya kini akan jadi milik kakak. Yang benar. Allah yarham Johari. Johari. Johari adik kakak. Aduh, sedih. Johari lah jantung hati kakak. Nanti kita uruskan appointment untuk pembedahan nanti, ya. Tapi doktor. Ya. Hati. Hati dari adik saya, tapi kos pembedahan ni siapa yang nak bayar, doktor? Yang tu awak jangan risaukan sebab ada seseorang yang terima kasih, doktor. Akan doktor mengulurkan bantuan. Doktor susah-susah aja. Bukan doktor ke? Bukan. Cik Norman. Awak Norman. Asik Norman yang sebagai ternyata. Dia nama aja doktor, bukan ada duit. Juwita. Sudahlah Norman. Aku tahu. Saya dah tak ada siapa dalam dunia ni. Ya, Juwita. Adik saya dah pergi meninggalkan saya. Awak nak masuk jarum lagi ke? Masuk jarum. Juwita, aku minta maaf. Sebelum ni memang aku bersalah, tapi arwah meninggal di depan aku dan aku faham dia telah mengajar aku. So aku minta maaf. Aku ikhlas kali ni. Serius. Serius ah. Serius ah. Dah. Awak tak susah hati lah. Ha? Juwita, semuanya saya akan uruskan. Awak tenangkan hati, ya? Okey. Juhari, Juhari lah jantung hati kakak. Asik. Juhari ada. Tu Juhari. Alright guys, tu saja dulu. Okey, itulah tadi ending dari cerita Sepatu Renan Live 2022 cuy. Episode yang kedua cuy, ya. Saya pikirnya tadi begini cuy, di part yang ketiga ini ending itu yang sebagai akaknya ini yang meninggal gitu ya, dan adiknya sedih banget, dan ternyata terbalik gitu ya, terbalik apa yang saya pikirkan gitu ya, plot twistnya beda ternyata cuy. Jadi drama ini tuh menceritakan tentang saudara gitu ya, adik beradik gitu ya, akak dengan adiknya ini yang mana endingnya itu seorang adik mengorbankan dirinya untuk memberikan hatinya ya, hatinya kepada akaknya gitu cuy. Untuk keseluruhan dari persembahan Sepatu Renan Live 2022 ini episode yang kedua, mungkin kelakarnya kurang gitu ya, mungkin kelakarnya kurang, dan personil sepatu yang baru itu tadi cuy, Dewa, saya belum mendapatkan kelakarnya gitu ya. Saya belum dapat yang lucu dari dia cuy ya. Di episode yang kedua ini lebih ke, menurut saya ke lebih ke ini cuy ya, drama sih ya, drama. Drama kisah, kayak kisah sedih gitu ya. Cuman diisi dengan beberapa lawakan-lawakan sikit je. Dan untuk ceritanya itu menarik banget, menarik banget, banyak pengajaran yang bisa kita dapat, banyak apa namanya, banyak. Pokoknya di sini tuh lebih, bukan lebih ke komedi cuy, lebih ke apa ya, serius aja gitu ya. Itu menurut pendapat saya. Dan bagaimana pendapat korang dengan Sepatu Renan Live 2021 yang episode yang kedua ini cuy? Korang bisa komentar di bawah cuy ya. Saya ingin tahu bagaimana pendapat korang cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.